Oke, kembali lagi ke channel Lias Datsun 10. Rapi itu, mindset bro. Lagi channel Lias Datsun 10, tempat berkumpulnya motor-motor gue ini guys, hasil modifikasi. Untuk kesempatan kali ini, Gede Riders baru saja selesai modifikasi motor Alni Honda EDV 160 nih guys. Motornya sudah diparkir di sana ya, sudah dimodifikasi. Sudah selesai dimodifikasi. Oke, ada pemasangan retrofit project kalau nggak salah ya. Oke, ini dia kondisi Gede Riders di kloter sore di penghujung bulan ya, di tanggal 29 Desember 2023 di jam 5 sore ini guys, antrian sore ya. Oke, waiting list ya. Ada motor Yamaha Aerox PCX, ada Grand Villano. Oke, mantap ya, alhamdulillah ramai ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh riders yang sudah hadir untuk makeover motor kesayangannya. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, boleh silakan dukung channel YouTube kita, Lias Datsun 10, dengan cara subscribe, lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru video modif motor yang keren-keren dari Gede Riders. Oke, langsung aja guys, kita tanya-tanya onernya guys. Oke, selamat sore om. Ya. Apa kabar om? Baik. Alhamdulillah. Atas nama siapa nih om? Fauzi. Om Fauzi. Oke. Om Fauzi, tinggal di mana nih om? Di Fatmawati. Fatmawati. Hari ini ada pemasangan apa nih om? Pemasangan bilet sama alis. Alis. Projinya pakai tipe apa nih om? Pakai turbo SE yang all weather. Oh, ada tiga warna ya om ya? Iya. Oh, keren. Lalu apa lagi nih om? Sama tadi alis yang DRL yang running. Ya. Oh, dipakai alis juga ya? Iya. Alasannya apa nih om? Melakukan pemasangan proji om? Pertama pengen tampilannya lebih keren sih. Lebih keren. Jadi looknya lebih enak lah dilihatnya gitu. Oh gitu. Terus siap. Juga kalau pakai bilet kan lebih terang gitu ya. Jadi kalau buat apalagi yang saya pilih kan yang turbo SE ini, dia bermacam kondisi kan bisa. Jadi ya lebih fungsional juga, tapi juga estetiknya juga dapet. Siap, mantap. Oke, sudah dikabari oleh admin kami, gimana yang perasaannya om? Senang sih. Senang ya om? Iya. Sudah lihat sendiri tadi ya, keren ya hasilnya? Hasil pemasangannya juga bagus, ini pertama kali. Oh, pertama kali? Masang, terus puas banget sih sama hasilnya. Pemasangannya rapi juga, bagus lah, mantap. Oke, okay. Ya mantap. Sehari-hari sibuk apa nih om? Oh, profesinya sebagai apa om? Saya sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta, di daerah mana om? Di daerah Bintaro. Oh, Bintaro, berarti Fatmawati, Bintaro bolak-balik setiap hari. Iya. Semoga nanti perjalanan di malam hari lebih lancar ya om ya. Jadi iya. Maksudnya lampunya menjadi lebih optimal, lebih terang. Jalan-jalan rusak, berlubang dapat terlihat dengan jelas ya. Iya. Oke, okay, mantap. Oke, okay, langsung aja kita review motornya om ya. Duduk dulu om ya. Alni Honda EDV 160 milik Om Fauzi, Riders asal daerah Fatmawati ya. Oke, langsung aja kita review nih guys, nggak usah pakai lama ya. Oke, motornya kita nyalakan guys. Terima kasih om. Oke, kita lihat guys di bagian cockpitnya. Oh, knalpotnya sudah diganti om ya? Menggunakan apa nih om? Oke, Acura Pop-Free. Acura Pop-Free. Oke, keren nih guys. Knalpot Acura ya. Entry EDV. Ini untuk leherannya dirubah lagi nih dong? Kenapa? Leherannya dirubah lagi nggak? Atau sudah PNV? Sudah PNV. Sudah PNV ya? Iya. Tipe karbon ya. Kita tes nesonnya guys. Nesonnya adem ya. Nah, seperti itu ya sonnya. Oke, okay. Kita lihat nih di bagian kokpit perubahan apa aja nih. Oke, okay. Ini untuk motor Honda EDV 160. Jadi untuk stangnya atau handlebarnya mengusung stang model fatbar ya. Jadi agak tegak nih, riding stylenya ikut tegak ya. Oh, keren, jadi terlihat lebih gagah ya. Oke, okay. Untuk
instalasi yang pertama. Kita lihat ini ada instalasi saklar Volt Fiction. Untuk saklar Fiction mengambil fungsi untuk on off lampu utamanya guys. Ada 3 step. Oke, jadi dibutuhkan sekali untuk on off lampu Broji ya. Kebetulan ownernya ada request memasangkan lampu Broji atau lampu bilet ya. Terus saklar kanannya masih menggunakan saklar originalnya. Ini fungsi tombol-tombolnya lengkap guys. Oke, master rem masih original ya, pion original. Oke, kita lihat untuk instalasi kabel-kabelnya. Kita buat serapi mungkin ya. Lalu kita berikan spare nih, jadi supaya handle-nya nyaman ya. Oke, kita lihat. Untuk sepertinya belum banyak perubahan ya. Untuk shock breakernya masih menggunakan shock bodynya. Breaker sewa ya. Ini ada instalasi tank pad nih guys, di tangki bensin di bagian depan atau di deck depan ya. Instalasi full nih, made by XC Protect ya. Cover joknya keren guys. Oke, langsung aja guys, kita ke bagian depan nih. Headlampnya sudah di makeover. Ada pemasangan lampu bilet Broji. Oke, hasil makeover kendaraannya seperti apa? Check it out. Instalasi double billet Broji AS roll liter ya. Jadi auto senara ada juga, ada putih, kuning dan semi kuning nih. Jadi pakai lengkapnya ya guys. Untuk yang warna kuning sebelumnya hanya bisa didapatkan di lampu tembak atau upgrade lampu tricolor ya. Ini untuk kali ini sudah built-in, sudah terinstall di dalam lampu billetnya. Mantapnya sudah include nih. Jadi tampilannya OEM ya guys. Tidak perlu lagi ada lampu ekstensi atau lampu additional, terinstall di bagian luar ya. Oke, sudah terinstall di bagian dalam semua nih. Oke, kita lihat nih guys. Oke, alisnya di custom warna blue ice ya. Om, mengapa memilih lampu alisnya warna blue ice nih om? Saya ngerasa kalau malam itu dengan warna cat hitam terus alisnya blue ice, jadi lebih cakep aja ngeliat ya. Oh gitu. Sudah riset juga ya pemilihan warnanya ya. Iya. Yang cocok warna biru ya. Sempat ngeliat-liat beberapa referensi orang-orang yang udah pernah masang, kayaknya hitam sama ice blue itu bagus kalau malam. Dia cakep gitu warnanya. Lampu devilnya juga warna merah ya. Iya. Supaya lebih sangar mungkin ya. Iya. Oke. Okay. Oke guys, ini dia tampilannya. Gokil ya, ini kondisi di jam 5 sore nih guys. Oke, lampu alisnya masih terlihat jelas ya, sinarnya terang. Oke, di custom menggunakan alis ice yang grade ya guys, seperti biasa. Oke, semua part yang menempel di headlamp motor Rediv ini menggunakan brand ice semua ya. Dimulai dari alisnya, engine lainnya, devil lainnya. Ya. Oke, permainan warnanya bagus ya. Blue ice dicampur dengan warna putih dan warna merah nih, ada 3 warna nih. Oke. Jadi untuk lampu DVL ice langsung dengan lampu utama ya. DVL on bila mana lampu utama off. Kalau begitu sebaliknya ya. Ketika kita menyalakan lampu utama otomatis DVL mati ya. Kebetulan motornya selesai di makeover di sore hari guys, jadi kita tidak bisa melihat tampilan output sinarnya menembak ke jalan raya ya. Kita hanya bisa lihat tampilan depannya saja guys. Kita tahan step cam-nya. Oke, ini posisi step cam ya di saklar fiction-nya. Oke, step 2 seperti ini ya guys, jadi tampilan defaultnya. Lalu step 3, kalau saya ulang ya. Ya ini dia output sinar yang nomor 1 warna putih. Tingkat temperaturnya sekitar 6000 Kelvin guys. Ya,
lagi sinarnya putih solid. Oke, lalu yang kedua warna kuning. Oke, dapat diandalkan nih ketika cuaca hujan atau berkabut. Lalu yang ketiga ada warm white nih, campuran antara warna putih dan warna kuning. Jadi karakter sinarnya amber ya, atau semi kuning. Untuk yang warna kuning temperaturnya sekitar 3000 Kelvin, lalu yang semi kuning sekitar 4300 Kelvin. Jadi ada tiga ya. Bagi yang ingin melihat output sinar lampu UV LED ISO meter, boleh silakan klik di video kita sebelumnya guys. Oke. Wah, sangar banget ya guys. Jadi pemilihan untuk bingkai Pro G di kedai Riders ada dua ya, ada pemasangan ring angel eye seperti ini dan ada pemasangan shroud. Oke. Nah, untuk dua-duanya juga keren ya guys, disesuaikan dengan selera kita. Oke. Instalasi retrofit Pro G di kedai Riders sudah kita lakukan serapi mungkin ya, sesuai sampai kedai Riders juga. Oke, dibuat menggunakan sistem digital atau CNC proses. Dimulai dari dudukan projinya, bracket projinya juga ya, semua di custom menggunakan sistem digital. Jadi hasilnya presisi dan akurat ya, otomatis output sinarnya juga center guys. Oke, mantap. Kita lihat dari jauh nih guys. Oke, langsung aja kita tes apakah alisnya dilengkapi turut sendaling. Kita tes ya. Oke, ternyata ada sendalingnya nih guys. Keren ya. Ini runningnya pergerakannya konstan, stabil ya, dan smooth nih. Oke, fitur sen yang aktif ada dua ya, ada di alisnya dan di lampu senjanya atau sendalinya. Ini ya, dimulai dari bawah, ujungnya di senornya. Oke, ketika mengaktifkan sin running, alis sebelahnya tetap menyala ya. Oke, seperti ini guys. Lalu kita tes hazardnya guys. Oke, ini dia. Oke, hazard digunakan untuk di kondisi darurat ya, atau untuk membuka jalan khususnya ketika mengawal komunitas ya, dan digunakan juga di perempatan untuk hazardnya running ya. Oke, mantap. Ini sepertinya untuk windshield juga sudah diganti nih guys. Ini windshield custom ya, menggunakan tipe smoke ya. Sebentar ini untuk windshield motor Honda EDV dapat diadjustable nih guys, secara manual. Ada semacam fish putar ya, jadi bisa diatur tingkat ketinggiannya. Oke. Mantap ya. Ini warna blue ice masih menjadi warna favorit nih bagi para modifikator yang mampir ke kedai Riders. Warnanya warna biru muda ya. Oke, motornya sudah kita review semua nih guys. Pemasangan ada dua item, modifikasi simple namun hasilnya keren nih, fungsional ya. Lampunya di upgrade ke lampu bilet, jadi lampunya menjadi lebih terang. Lalu lampu utama bisa di on off secara manual guys, melalui switch on off yang terdapat di saklar fiction ya. Oke, gimana ya guys, keren ya. Boleh silakan berikan penilaiannya di kolom komentar. Oke, thank you. Oke, langsung aja guys, kita minta testing dengan owner-nya. Oke, Om Bauji, boleh minta testingnya nih Om, gimana Om komentarnya? Saya senang banget sih, puas banget. Okay. Pemasangannya bagus, rapi. Siap. Ini terus selain fungsinya yang dipakai, tapi estetiknya juga tetap dapat. Oh gitu, mantap.
Oke, diberi penilaian dari 1-10, nilainya berapa, Om? Kalau bisa saya kasih 10 sih 10. Oke, okay, alhamdulillah. Oke, ini motornya sepertinya masih modif awal ya, Mas? Yeah. Masih belum banyak perubahan ya? Iya, yeah, masih awal, yeah. Jadi masih ya baru nyicil-nyicil. Oh gitu. Next project ada apa lagi nih, instalasi berikutnya? Next project kayaknya mau ganti stop lamp. Oh, stop lamp. Sama kayaknya mau coba main di crash bar, atau crash bar. Apa namanya, bracket di belakang, pasang bracket. Oh, keren. Jadi crash bar itu berfungsi sebagai protektor ya, Mas. Yeah. Jadi untuk bracket lampu tembak juga ya, nanti ditempatkan lampu tembak gitu bisa ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Omnya hobi touring-touring ada, Om? Lumayan sih. Sudah touring kemana aja, Om, sejauh ini, Om? Sejauh ini paling kalau motor ini ya, motor ini sih paling dibawa sampai puncak aja dulu. Oh, puncak. Masih baru ya, jadi masih awal-awal ya, ya yang dekat aja kalau dari Jakarta ke puncak. Oke, ini motor kedua berarti, Om? Iya, ini motor pertama apa nih, Om? Motor pertama Vixion. Oh, Vixion. Iya. Oke, motor cowok lah ya, Om. Iya. Oke, akhirnya memutuskan untuk beli motor Matic ya? Iya. Perbedaannya apa nih, Om, antara motor 4 tak dengan motor Matic gimana, Om? Lebih enak mana, Om? Kalau dibilang nyaman sih sebenarnya lebih nyaman Matic karena lebih bisa istirahat mungkin ya. Lebih nyantai secara posisi berkendara dibandingkan sama Fiction gitu. Lebih enak motor Matic juga. Lebih nyaman lah kalau apalagi di perkotaan ya, Mas. Iya, betul. Jalan lampu merah macet. Betul. Lebih enak di perkotaan ya. Memang kalau Matic itu mungkin lebih enak lah. Gitu. Tapi kalau Matic kita bisa mainin di CVT, kita rubah-rubah. Jadi stop and go-nya lebih enak. Dapur pacunya di upgrade ya, di setting kirian ya, Mas. Iya. Oke, ini sudah di upgrade CVT-nya. Baru ganti rollernya aja sih. Oh, main di roller. Main di rollernya aja. Siap. Ada pesan-pesan Om untuk riders yang lain, Om? Jangan ragu sih kalau mau upgrade atau mungkin mau pasang-pasang lampu atau kelistrikan, mungkin bisa ke kedai riders. Worth it sih saya bilang, walaupun ya? Kalau dibilang mahal mungkin, tapi secara pemasangan terus juga yang lain-lain worth it banget sih saya bilang. Worth it ya? Iya. Oke, jadi di kedai-kedai seracunnya banyak ya? Iya, banyak banget. Tadi beberapa juga ketemu sama pengguna ADP lain. Oh, gitu. Terus nanya-nanya juga ya, jadi beberapa ada insight-insight racun yang lain. Terus juga di dalam toko ngeliat, jadi pengen masang gitu. Oh, gitu. Tapi ya, dicicil-cicil dulu. Iya, jadi untuk kelistrikan jadi nggak sembarangan ya? Jadi iya, perlu ketelitian, instalasinya harus rapi. Oke, tadi sudah lihat sendiri instalasi kabel-kabelnya rapi ya, Mas? Udah tadi sempat melihat juga dari awal mereka coba diurut dulu, dicek dulu. Rapi pemasangannya juga mantap lah. Mantap, oke. Setelah mampir ke kedai Reyes gimana, Om? Dari tempatnya, pelayanannya, orang-orangnya gimana, Om? Dari tempatnya enak, terus juga pelayanannya juga mas-masnya yang di sini masang juga ramah-ramah. Jadi sebelum dipasang kita dikasih tahu dulu kondisi motornya seperti apa, kemudian saat pemasangannya seperti apa, setelah selesai juga seperti apa, itu lengkap. Mereka juga kasih tahu kalau kita dipasang ini mungkin kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi informatif juga, mantap banget lah pokoknya tempatnya. Oke, thank you. Ada masukan nggak untuk kedai-kedai ke depannya, Om? Ada yang perlu ditambah atau gimana, Om? Mungkin kalau bisa karyawan ditambah lagi, Mas. Karyawan. Saking banyaknya hari ini, jadi lumayan lama sih tadi antrinya. Oh gitu. Kalau bisa ditambah nggak apa-apa. Cuma secara pelayanan juga tempatnya semua enak. Oke, mantap. Terima kasih, Om. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om Fauzi, Radis Asal daerah Fatmawati, Jaksel ya, Om? Iya, betul. Sudah berjalan ke daerah untuk makeover motor ADP kesayangannya. Ditunggu modifikasi selanjutnya. Bila bagaimana bisa nginfo ngerajin teman-teman ya, Om, modifikasi di sini. Big respect dari kedai Radis. Semoga saya selalu, Om. Oke, thank you, Om. Hati-hati jalannya, Om. Oke, guys. Bagi para Radis yang lain, bila berminat untuk makeover motor Honda ADP kesayangannya seperti ini, seperti milik Om Fauzi, Radis Asal daerah Fatmawati, Jaksel, bisa silakan muncul ke kedai Radis. Alamat lengkap kami ada di Ruko Purbeta 1, Potong Jangsen 7 nomor 58, Ciledug, Tangerang. Untuk patokan kedai Riders ada di depan halte busway.
Purwita 1 dan Indomaret. Oke. Untuk tanya-tanya seputar racun EDV, PCX, MX, Vario dan motor Matic lainnya bisa silakan hubungi di 0812 8227990. Oke guys, ingat rapi itu mindset lah. Thanks for watching. See you at the next video.